Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, skuter asal Eropa, Malaguti Madison 150 resmi luncur di Thailand. Mengusung desain gambot yang elegan, skuter ini bakal menantang dominasi PCX dan NMAX. Dikutip dari Great Biker, Malaguti Madison ditawarkan dengan harga perkenalan menarik, yaitu 79.800 baht atau setara 33.600.000 rupiah. Motor ini dibawa ke negeri Gajah Putih oleh Malaguti Italia dan Dynamic Motor Thailand Corporation Ltd. untuk memproduksi dan mendistribusikannya di Thailand dan Eropa. Hadir di segmen skuter premium 150cc, Malaguti Madison 150 mengusung DNA desain Italia dalam bentuk yang ramping, sporty, dan agresif. Motor ini dibekali mesin 150cc 4 tak 4 katup teknologi injeksi Bosch EFI dengan sistem pendingin cairan atau liquid cool. Skuter ini memiliki desain lampu depan dan lampu belakang yang luar biasa. Dengan dukungan fitur full LED, motor ini juga mendapatkan panel instrumen layar full LCD display dynamic motion yang menambah canggih Malaguti Madison 150. Beberapa fitur modern yang ada di motor ini meliputi remote keyless, pengereman dengan rem cakram depan dan belakang, dan dipadu rem CBS, tangki oli besar, kapasitas bahan bakar hingga 10 liter, hingga USB charging socket untuk mengisi ulang daya smartphone. Di Thailand, Malaguti Madison 110 akan dijual dalam 4 pilihan warna, yaitu meliputi Vibrant Matte Red Satin, Vengeance Matte Black, White, dan Matte Green Satin. Skutik ini akan menjadi penantang bagi model-model premium buatan Jepang yang sudah ada sebelumnya, seperti Honda PCX 150 dan Yamaha NMAX 155 VVA Connected ABS. Dengan keunggulan yang ditawarkan, Malaguti Madison 110 sangat bisa bersaing dengan keduanya. Jadi itulah info update model, spesifikasi dan harga untuk Malaguti Madison 150. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu like dan share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.